Halo guys, jangan jumpa lagi sama gue untuk di share vlog like subscribe. Sekarang gue ada di warung pecel lele punya sahabat gue, teman dari kecil. Nah sekarang dia buka usahanya pecel lele. Ada ayam, tahu tempe, lalap-lalapan. Yuk kita lihat bosnya lagi mengeksekusi ikan lele. Ini dia guys, ijo lele. Nah, dia lagi mengeksekusi. Bang, udah berapa lama bang kita usaha? 10 tahun. Wah, alhamdulillah 10 tahun ya bang ya. Dulu masih di depan apotek kimia farma ya bang ya. Nah, sekarang sukses. Pindah ke ruko. Wah, ini sahabat gue guys. So, ini sahabat gue teman dari masih kecil, masih ingusan. Jadi sekarang kita sudah berkeluarga. Kita tidak pernah putus komunikasi guys. Nah, pokoknya selalu kumpul dimanapun, kapanpun komunikasi tetap jalan. Nanti kita coba rasain gimana nikmatnya pecel lele punya Bang Ijo. Ya Bang Ijo. Aku lagi lihat tak makan nasi hari ini. Kita tengok proses ini. Bang. Penggorengan tuh soalnya. Salah ngomong. Penggorengan ikan lele. Baik lele itu ayam. Iya. Bang Ijo. Guys, ayamnya digoreng. Nah, dikeprek dulu. Iya, diketok-ketok. Iya. Goreng lagi. Mau nggak digoreng? Ayam mau dibakar kan? Oke guys. Sip. Nah, ini proses untuk bakar ayam. Jadi ayamnya itu digoreng dulu ya? Oh iya. Baru dibakar gitu bang ya? Baru dibakar. Iya. Oke guys, lo cobain datang ke sini guys, nggak bakalan nyesel soal rasa. Kalau menurut gue ayamnya biasa aja, tapi sambelnya guys, lo harus coba. Datang ke Batu 9. Di depan Salon Nina atau di samping apotek kimia farma atau cari di Google. Boleh cari di Google. Oh, udah bisa ya? Oh ya, Ijo Lele. Berarti Abang Ijo mantap juga ya. Udah ngerti teknologi berarti Bang. Udah. Oh iya. Iya. Buat kalian gua saranin lagi datang di daerah Batu 9 di depan Salon Nina atau di samping Kimia Farma Batu 9. Guys, sekarang ini yang gue pesan di dalam. Lihat di sini ada cabenya, kolnya spesial. Gue minta digoreng. Tempe, tahu, sama ayam, lalapan, daun kemangi, nasi putih. Tidak lupa sama kerupuk guys. Oke, kita coba satu lagi. Oke guys, ada ikan juga. Cuma di sini gue nggak bisa makan ikan dengan sore. Ini khusus untuk ibu negara. Oke guys, kita coba satu. Untuk tempenya sama. Karena di sini guys, yang spesial itu dia punya sambal. Mantap guys, lo bisa datang ke sini
9 di depan salon salon ini. Nah, atau di sebelah apotek Kimia Farma. Oke. Oke guys, itu baru tempe. Sekarang kita coba. Sekian dulu channel vlog gua. Kita sambung lagi nanti di vlog berikutnya.